Ya kan guys, jadi Bang Pai ini kasih lensnya itu istilahnya semua antara lens single ataupun lens double ya guys. Intinya lebih ke arah ke fokus untuk ngebuang bolanya ketika bola itu sulit jauh di belakang. Halo guys, ketemu lagi di channel Revive Spot. Guys, kali ini Bang Pai ditemenin sama Bang Kaka nih. Sip, thank you Bang Kaka atas waktunya. Guys, kali ini Bang Pai mau bagiin tutorial bagaimana caranya mengembalikan bola atau bola lob ketika itu sudah terlambat guys. Jadi udah agak turun. Jadi yang baiknya seperti apa? Nah, jadi nanti Bang Pai kasih tutorialnya. Nanti mungkin lebih banyak dibantu sama Bang Kaka nih guys. Karena mungkin kan nanti kecepatannya Bang Kaka untuk menyontohkannya itu lebih enak. Walaupun nanti tetap Bang Pai juga akan kasih contohnya. Sip. Siap, oke, Bang Kaka? Oke, siap. Raka sikat terus. Contohin. Sikat oke. Terus. Mantap. Guys, kalian lihat kan dari yang pertama sama yang kedua, Bang Raka memang refleksnya kakinya itu udah benar-benar istilahnya elastis banget, refleksnya itu udah cepet banget. Jadi kalian lihat ketika bola itu udah jauh atau bola itu agak terlambat, tetap sama pemain itu pasti akan diturunin guys. Dia nggak mau ngasih bola lambung lagi. Jadi dia kasih transisi kayak tadi Bang Raka. Dia bisa drop shot silang, dia bisa netting apa, dia bisa drop shot panjang. Oke, jadi dia bisa drop shot silang, dia bisa drop shot panjang guys. Atau yang kayak tadi, ketika dia memang dapat bola defend, dikedut lagi ke belakang, dia tetap maksain sep, langsung motong bola smash. Itu yang benar guys, jadi kayak gitu. Memang benar-benar ketika bola kita itu udah terlambat, memang itu nggak boleh kita buang. Sama aja udah kita kayak menyanyiakan poin, udah kita kayak ngasih poin ke lawan. Ya. Nah, jadi kalian kalau bisa mungkin kasih drop shot panjang, kalau memang bolanya terlambat, kalian potong kalau masih ada chance untuk lompat, atau kalian smash ketika bola itu makin sulit. Nah, kalian lihat deh pemain-pemain yang maaf ya, yang posturnya itu agak standar kayak yang Yamaguchi, terus single-single kayak pemain siapa ya? Ada nggak pemain-pemain tunggal single yang posturnya yang nggak terlalu, nah maaf ya, ya postur ideal kalian ya, postur ideal nih Bang Pai lihat ini lebih ke arah yang postur ideal pemain tunggal kayak Shinsuke Ginting, kalian lihat deh. Dibandingkan pemain-pemain luar lainnya, apalagi Eropa, lihat kan, lincah banget kan. Nah, dia tetap mau paksain bola, mau patahin bola kan. Ketika bola udah telat, udah sulit, tetap dipatahin bolanya. Ya guys, jadi itu yang benar, mau kalian drop shot, transisi bolanya kalian panjang, atau kalian embat lagi smash. Jadi musuh juga tadinya dipikir bola naik nih, gak taunya. Dikasih lagi bolanya, set, dikasih lagi bolanya cepet. Ya guys, nah contoh kayak yang Akane Yamaguchi ya. Itu benar-benar deh bola sesulit apapun dipotong semua sama dia. Sesulit apapun dipotong sama dia sampai melingkar-melingkar. Bayangin kalian lihat kayak dulu zamannya Mio Adidina. Gitu, jadi bola terlambat kalian potong ya. Langsung siap lagi ke tengah. Oke, walaupun seandainya masih pembelajaran di awal, kalian buang aja nggak apa-apa. Kalian buang dulu. Nggak apa-apa, tapi next kalian belajar balikin lagi. Kalian siap lagi ke tengah. Ya. Nih, Bang Pai kasih contohnya nih. Versi Bang Pai ini ya guys, yang udah agak otodidak sedikit. Ya kan guys, jadi Bang Pai ini kasih lensnya itu istilahnya semua antara lens single ataupun lens double ya guys. Intinya lebih ke arah ke fokus untuk ngebuang bolanya ketika bola itu sulit jauh di belakang. Nih, ada satu nih. Kalau kalian mau tarik ke belakang, tapi kayak gini tarik belakangnya. Ayo. Oh. Oke, jadi bolanya pun juga nggak kalian buang. Tapi kalian klik lagi cep. Agak cepet lagi. Versi lobsteran tapi nggak lompat.
Nah ini Bang Fai contoh ini kan Bang Fai nggak pakai lompat nih, beda sama kayak Bang Raka. Nih bola potong lagi. Oh, nggak pakai lompat. Itu bola-bola udah telat. Ya, nih lagi bola ngebuang jauh. Nah, ya kan? Tetap susah kan? Walaupun telat. Oh, patahin. Pokoknya patahin semua bolanya. Lagi kah? Bang. Tuh. Mana ada yang nyangka bola gini silang, kita nggak pakai lob. Eh kalian ada Bang Pai kan, Bang Pai giniin kan? Oke guys, kalian lihat kan tadi Bang Raka keren banget kan? Coba Bang Raka kasih penjelasannya gimana Bang Raka supaya bisa speednya dapet, ketika ketinggalan kita masih bisa matahin untuk bola-bola lawan supaya nggak bisa nebak. Ya jadi teman-teman yang punya speednya cepet yang lumayan ya, jadi kita apa harus berani loncatin juga ke belakang gitu, tapi balik ke tengahnya lebih cepet lagi. Oke. Nah terus kalau posisi bolanya agak datar Raka? Agak datar? Ya. Ya kita jadi cuman cukup sekali gini doang ya. Langsung sentakan. Baliknya cepet juga. Tadi dari tengah. Ya, coba Bang Raka agak versi cepetnya seolah-olah ada kok. Cet. Ya. Cet. Tuh. Jadi kalian lihat satu langkah doang. Kalau kesini kalau cepet Bang Raka. Coba gimana Bang Raka kayak tadi? Nah. Balik lagi. Ayo coba kalau nggak pakai muter Bang Raka. Kalau seandainya bolanya lebih cepet. Nih kalian lihat nih. Ya cukup diloncatin sekali aja ya. Hop. Tuh, tetap ada sentakan di sini. Sekali lagi mereka, kalau sekali lagi. Nih, lihat. Nih, tuh. Ya, sentakan di situnya. Kalau tadi Bang Pai kan versinya nggak pakai lompat, guys. Jadi gini, tadi kan Bang Pai kalian lihat kan. Tuh. Ya, tetap tahan tangan kaki kanannya ini nggak buang. Nggak buang gitu. Nih, walaupun nggak pakai lompat, tetap nahan gini. Tuh. Ya, jadi mukul dulu, baru landing. Yes. Ya, jadi kan karena bolanya udah di atas. Malah jangan gitu, enggak nih. Tadi lihat kayak Bang Pai. Tuh, mukul dulu baru landing kakinya. Ya. Ya benar. Oke, okay, guys. Thank you banget Bang Raka. Thank you banget ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Supaya kita semangat lagi nih kontennya. Oke. Okay. Oke? Okay? Oke. Okay. Nanti kita praktekin yang strategi buat main single. Oke, okay, siap. Mantap. Mantap. Ntar kalau Bang Pai kakinya udah agak sembuhan dikit ya. Nih gak grafiker juga nih. Lagian yang awal-awal udah langsung ngemberat tadi. Sakit nih, ketarik nih. Next mungkin guys, buat teman-teman yang mungkin latihannya gak terlalu intens, jadi pemanasannya agak banyak guys. Contoh kayak Bang Pai nih, udah faktor U, pemanasannya sedikit langsung ketarik. Oke, okay. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ketemu lagi di channel Revive Sport.